Salam and hi guys. So hari ini kita nak membincangkan mengenai introduction of solution, dan kita akan bincangkan sedikit mengenai importance of cell division di dalam living organism. Okay, so video ini adalah sedikit penerangan untuk kita memahami cell division ini dengan lebih mendalam sebelum kita faham pasal mitosis dan meiosis dengan lebih lanjut. Okay, so sebelum itu kita kena tahu cell division ini merupakan salah satu basic idea di dalam kita punya cell theory, di mana dalam cell theory mengatakan omnicellular e-cellular, iaitu every cell is from a cell. Okay, di mana kalau kita terjemahkan dia, okay, yang kita pernah belajar hari itu adalah a new cell are derived from pre-existing cell through a cell division. Okay, so di mana apa yang berlaku adalah new cell tu adalah daughter cell dan pre-existing tu bermaksud parent cell ataupun mother lah. Okay, so hari ini kita akan bincangkan dengan cell division dengan lebih lanjut, di mana cell division ini adalah salah satu proses di mana parent cell akan membahagi kepada dua yang bentuk daughter cell. Okay, so ini adalah basic concept idea untuk cell division yang kita akan bincangkan dengan lebih jauh dalam. Okay, so sebelum dia membahagi, apa yang sel perlu buat adalah dia perlu undergo yang kita panggil sebagai DNA replication, di mana DNA replication ini dia akan copy kita punya DNA exact sama serupa sebiji sepotol, dan dia akan pass DNA ini kepada daughter cell. Okay, kat sini tidak boleh ada silap. Kalau silap, akan berlakunya mutation. Okay, ini kita akan belajar dalam chapter 7 later on. Okay, so apa yang berlaku adalah kita kena ingat dekat dalam nukleus kita contain a lot of chromosome, a lot of chromatin, a lot of genetic information. Okay, semua duduk kat dalam nukleus, di mana dekat dalam nukleus tu nanti apa yang berlaku adalah kita punya chromosome itu akan start untuk membahagi, di mana dalam chromosome kita dia mempunyai dua sister chromatid. Okay, dua sister chromatid, di mana sister chromatid ini akan bersedia untuk dibezakan ataupun untuk separate ketika cell division. Okay, so bila sebelum kromosom itu akan membahagi, so apa yang berlaku adalah DNA ini dia akan untuk separate dan dia akan replicate untuk membentuk identical strand, maksudnya strand yang sama. Okay, so apa yang berlaku adalah kita punya kromosom yang dipisahkan tadi tu, iaitu sister kromatid yang ada dua tadi tu, satu pergi kat sel A, satu pergi kat sel B, dua-dua ni mesti ada orang kata identical genetic punya information. Okay, so means that kalau daripada parent, maksudnya mesti sama copy DNA tersebut sama kepada dua sel yang terbentuk pada hujung pembahagian sel. Okay, so apa basic concept yang kita kena ingat, cell division ini dia akan meng-increase number of cell yang ada. Okay, so maksudnya daripada 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya, di mana information yang ada dalam kita punya sel ini akan dibawa kepada setiap 2, 4, 8 dan seterusnya. Okay, so maksudnya kalaulah kita punya sel ini rambut hitam, so maksudnya dia mesti membahagi dan menghasilkan carry genetics yang membawa rambut hitam. Tak boleh kita rambut hitam jadi rambut purple, jadi rambut rainbow, tak boleh. Okay, so apa yang berlaku adalah sebelum dia membahagi menjadi dua, DNA kita perlu direplicate kan. Okay, ataupun dia perlu undergo DNA replication. Okay, itu yang pertama, iaitu DNA replication. Okay, seterusnya dalam cell division juga kita punya nukleus akan start untuk divide. Ini kita panggil sebagai karyokinesis. Selepas itu barulah kita punya cytoplasm akan divide. Ini kita panggil sebagai cytokinesis. Okay, alright, seterusnya konsep yang penting juga di dalam cell division, kamu kena ingat setiap organism yang eukaryot, okay, ataupun eukaryotic cell mesti mempunyai specific number of chromosome. Kita ambil contoh banyak organism yang paling penting sekali adalah kita lah. So ramai orang terlupa. Okay, kalau saya tanya dalam kelas saya, ada yang kata kromosom manusia ni 45, 44. Okay, tetapi kromosom dalam kita punya manusia mestilah 46. Tetapi dalam gamet kita mesti dibahagikan kepada dua, iaitu 23. So maksudnya dalam sperm ada 23, dalam ovum ada 23. Okay, ini contoh yang kita perlu ingatlah manusia, which is 46. Okay, seterusnya cell division ini terbahagi kepada dua jenis. Satu kita panggil sebagai mitosis dan satu lagi kita panggil sebagai meiosis.
Di mana mitosis ini dia mesti berlaku dalam sel soma ataupun somatic cell. Somatic cells ni contoh dia adalah semua sel selain daripada kita punya reproductive cell. Okey, di mana untuk meiosis pula dia berlaku dalam reproductive cell. Contoh reproductive cell yang ada dalam manusia adalah sperm dan ovum. Okey, sperm dan ovum, dan mitosis maksudnya somatic cell ni semua sel melainkan sperm dan ovum. Okey. So seterusnya yang kita perlu tahu juga, okey. So kita ada dua jenis number, sets of number kromosom. So kalau kita panggil sebagai diploid. So diploid ini bermaksud kromosom tersebut mempunyai two sets of kromosom yang selalunya kita found dekat dalam somatic cell. Dan seterusnya kita panggil sebagai haploid. Haploid ni kita panggil sebagai they contain one chromosome of each kind found in a gamete cell. So somatic cell dia selalunya diploid, dan kita punya gamete cell selalunya dia haploid. Okey. So apa kepentingan cell division ini? Okey, dia ada empat kepentingan utama. So kita akan bincangkan secara cepat. Yang pertamanya adalah asexual and sexual production. So kalau kita ni nak melakukan apa ni, nak menghasilkan apa zuriat, ataupun kita ni sebagai bakteria menghasilkan anak, kita kena iaitu asexual, kita perlu undergo cell division. Okey, tak kisahlah kamu ni amoeba ke manusia ke, semuanya mesti undergo cell division. Okey, alright. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk growth and development. Okey, untuk membesar dan untuk membangun, apa yang berlaku adalah kita juga perlu undergo cell division. Contohnya, dulu kamu pendek, sekarang ni kamu besar. So bila kamu besar, apa yang berlaku adalah sel tulang kita memanjang, sel kulit kita mulai memanjang juga. So itu memerlukan berlakunya cell division, iaitu mitosis. Contohnya. Okey. Nombor tiga adalah tissue renewal. Okay, katalah sekarang ni saya cekau muka kamu semua. So saya cekau, so muka kamu berdarah. So sel tersebut seminggu kemudian dia akan jadi, kata ada bekas ada atau tanda-tanda. Itu bermaksud kamu mengalami tissue renewal. Dan adakah luka kamu dekat situ? Tukar kulit daripada kulit kamu ni apa coklat, tukar jadi colour pink. Tak kan? Dia jadi colour yang sama. Ini menandakan cell division juga berlaku di situ. Okey. Dan seterusnya yang paling penting juga adalah untuk immunity system. Okey, di mana dekat immunity system ni kita akan banyak menghasilkan sel-sel yang penting untuk defense kita punya body from apa ni semua apa ni antigen-antigen dan pathogen-pathogen yang ada. Okey. Itu sahaja untuk cell division. So harapnya penerangan cell division ni sedikit dapat membantu anda untuk memahami topik mitosis dan meiosis yang lebih penting selepas ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.